Jejak Sejarah Al-Kindi. Mengenang warisan intelektual tokoh Islam dalam pengembangan kecerdasan buatan. Dalam perjalanan perkembangan teknologi, tokoh-tokoh besar dari dunia Islam telah memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Salah satu figur cemerlang yang patut diingat adalah Al-Kindi. Seorang ilmuwan terkemuka dari masa lalu yang berperan penting dalam fondasi dan inspirasi pengembangan kecerdasan buatan. Mari kita merenungkan sejarah lengkap Al-Kindi dan pengaruhnya dalam konteks modern. Mengenang Al-Kindi. Penerang ilmu di masa lalu Al-Kindi, nama yang terinspirasi dari nama asli Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi, adalah seorang cendekiawan Islam yang hidup pada abad ke-9 selama zaman keemasan Islam. Pria yang memiliki julukan, The Philosopher of the Arabs, ini bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga matematikawan, ahli kedokteran, fisikawan, kimiawan, dan musikus yang ulung. 1. Perkembangan warisan intelektual. Al-Kindi hidup pada masa yang penuh dengan penemuan dan kreativitas di dunia Islam. Ia menjadi pusat pengetahuan di Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, di Baghdad, tempat ia memimpin terjemahan dan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu. Kontribusinya dalam memperkenalkan karya-karya filsafat Yunani kuno ke dunia Islam dan memadukannya dengan pemikiran Islam membantu membentuk dasar-dasar pemikiran ilmiah yang kuat. 2. Filsafat dan ilmu pengetahuan yang holistik. Al-Kindi dikenal karena upayanya dalam menyintesiskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Ia menganggap ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami kebesaran Allah dan mencari kebenaran. Pemikirannya tentang alam semesta, alam rohaniyah, dan peranan manusia dalam penciptaan, menginspirasi pemikiran tentang kecerdasan buatan dalam memahami kehidupan dan alam. 3. Pengaruh Al-Kindi dalam pengembangan kecerdasan buatan. Pemikiran Al-Kindi tentang aliran pemrosesan informasi, struktur bahasa, dan filosofi ilmu pengetahuan telah menjadi fondasi bagi pengembangan kecerdasan buatan modern. Ia mengajarkan pentingnya metode ilmiah, eksperimen, dan deduksi dalam pemecahan masalah kompleks. Pemikirannya yang holistik tentang hubungan antara alam dan intelek juga membuka jalan bagi pemahaman tentang bagaimana AI dapat mereplikasi pemikiran manusia. 4. Warisan berkelanjutan. Pemikiran Al-Kindi telah melampaui batasan waktu dan ruang, memberikan inspirasi bagi pengembangan teknologi masa kini. Dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemikiran inovatif terus menjadi sumber inspirasi dalam memajukan kecerdasan buatan. Mengenang Al-Kindi bukan hanya tentang menghormati kontribusinya pada masa lalu, tetapi juga tentang mengakui bahwa pemikirannya terus membimbing kita menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi dan eksistensi manusia. Warisan intelektual Al-Kindi tetap bersinar dalam setiap langkah yang kita ambil dalam menggali potensi kecerdasan buatan. Jejak Sejarah Al-Kindi.